Pemirsa, inilah Mag News Magelang News Magazine. Pasca penutupan resmi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-109, Kodim 0727 Karanganyar di Desa Jatiwarno, Koramil Jatipuro melepas bendera umbul-umbul di sepanjang Jalan Jatiwarno. Anggota Koramil Jatipuro dibantu Satgas TMMD melepas bendera umbul-umbul yang telah dipasang sejak pra-pembukaan TMMD dilakukan di Desa Jatiwarno. Pelepasan umbul-umbul ini sebagai tanda telah berakhirnya kegiatan TMMD di Desa Jatiwarno. Ratusan bendera yang terjajar rapi di sepanjang jalan menuju Desa Jatiwarno dilepas satu persatu oleh Satgas TMMD. Pelepasan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang prajurit. Datang bersih, pulang juga bersih. Selamat pagi, Pak. Tadi saya melihat kok ada bendera umbul-umbul pada dilepasin, cuma kenapa, Pak, ya? Oh, iya, Mas. Ini tadi kami dari pihak Koramil 14 Jatimuro ini menyelabur melepas umbul-umbul. Kan ini sudah selesai acara TMMD. Jadi kita lepas semua agar kedepannya bisa dipakai lagi. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya, tujuannya biar di jalan itu tidak ada lagi yang terpasang, soalnya kemarin sudah dinyatakan resmi ditutup, jadi kita selabur semua supaya di jalan tidak ada umbul-umbul lagi. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Budi. Tim Liputan melaporkan.